dah mula cat kali kedua lah. Okay, sekarang pukul 4. Ada kesilapan sikit tadi. Yang sepatutnya di sini tadi patutnya warna kuning. Tapi dia cat warna merah kat sini. Jadi sekarang ni terpaksa diletak balik warna putih. Itu pun warna putih. Sebab yang ni nak letakkan warna kuning. Bukan warna merah. So bawah ni masih ada lagi cat warna merah belum. Yang atas ni dah buat double lah. Okay. Tengok dalam masa 1 jam 2 jam lagi kena siaplah semua ni. Tulisan kat atas tu belum lagi. Tulisan La Nina. Harap dapat siap lah. Dan harap jangan hujan. Proses nak tulis perkataan La Nina pada signboard atas tu. Sekarang ni nak dapatkan center, nak tulis buat tulisan dia. Sekarang pukul 4:30. Dia ekstra ni, kena bayar ekstra. Proses menekap huruf-huruf menggunakan kertas, ukuran-ukuran kertas. Lepas tu nanti dia akan cat warna putih lah. Dah buat dah tulisan La Nina. Okay, tulisan La Nina dah ditulis. Tulisan pun dah siap. Cuma atas end tu nak kena warna merah lah. Dia punya api dia tu. Logo dia tu nak kena ada warna merah sikit. Tunggu warna putih tu kering. Boleh tak. Okey, dah 80% siap. Sekarang ni pukul 5:30. 1 jam overtime Skylift. Nak kena extra bayar lah. So jangka mungkin ambil masa 1 jam lagi untuk siapkan bahagian atas 100%. So ada tambahan charge pada Skylift. Sekarang ni tengah buat lining kuning. Semua cat dah double dan atas kali itulah nak kena warna merah. Itu dia lagi. Okey, selesai bahagian atas. So servis Skylift setakat ini ya. Ini hasil dia pukul 6 petang. Okay, bahagian atas tu dah 100%, cuma nak tacak-tacak mana yang boleh. Skylift dah balik. Sekarang ni besok sambung spot lining kat bawah dengan bahagian dalam kedai lah. Bahagian dalam kaki 5 kedai. Okey. Sekarang pukul 6 petang. Ni yang ambil gambar sikit. Ini lah tukar cat je ni. Arun, Arun. Nanti kalau ada apa-apa boleh cari dia.
kan. Ha, tulisan tu, tulisan La Nina tu, ha, dia buat. Ha, nampak. Okey, nanti kalau ada siapa-siapa nak, boleh cari Harun lah. Boleh telefon aku, aku carikan dia. Ya lah, ada cukup ke? Cukup cap putih. Cambah air sikit. Cap dia lah, cap dia nak nampak merah. Ha. Alang nampak merah. Ha ah. Yang ni. Ha ah. Ini merah. Ha ah. Okey, boleh. Sekarang proses untuk kita nak cat putih untuk kita tutup cat lama, lepas tu kita cat merah dan kuning. Cat putih sikit. Kan? Tapi dah ada catnya, tambah lagi lah. Ini cat pun lebih-lebih daripada cat dalam ni. Kan, baru kat lagi ni. Sampai ke cat? Sendiri. Sendiri cat kan. Kan ni pandai lah pun. Oh, yang putih putih tu. Oh. Awak. Ni, tempat yang kecil senang. Dalam kena cat putih. Apa dia? Tempat yang kecil. Sebab ni luar kan? Ha. Patut kena sebab nampak. Yalah. Dia orang tak pasal. Yalah. Next. Next ha. Kita kedai. Okay, hari ni kita sambung balik yang semalamnya cat. Semalam tu masih belum siap lagi apa ni garisan-garisan list warna kuning pada tiang bawah lah. Tiang atas dah siap. Lepas tu hari ni nak cat di atas ni, kaki lima ni, bumbung kaki lima. Dinding luar. Dinding luar dengan grey ni pun kita nak cat kan. Grey ni warna putih. Grey warna putih. Jadi warna putih. Kuning. Atas elektrik tu merah. Atas elektrik tu merah. Okey. Yang grey atas tu nak cat tak? Yang grey besi atas. Tak. Yang grey besi atas tu nak cat putih ke tak? Tak ya. Oh ya. Okey. So, tulisan lagi. Tugasan lagi ni, okey. Lama dah sampai. Okey, hari kedua sekarang ni kerja-kerja lebih ditumpukan pada bahagian dalam. Bahagian dalam. Cat grey yang karat tu kita cat warna putih je tutupkan aja. Atas bagi atas sudah siap sepenuhnya, sudah siap sepenuhnya. List pada tiang pun dah siap, cuma list pada tiang bawah ni masih belum lagi lah. InsyaAllah dalam setengah hari siap lah. Agak sangat. Pokoknya kita tutuplah dengan warna putih. Ha, agak sangat. Adikan cat dah cantik. Tapi pintu ke agak ni tak best juga. Pakai tangga senang sikit. Tangga di atas tak ada yang menengah.
Okey, yang ini kita ambil daripada persimpangan masjid. Masjid. Simpang. Tengok deretan kedai. Jadi tak jauh daripada simpang. Dah nampak dah. Daripada sini, dah nampak dah. Jalan Nina. Okey, kita tengok deretan kedai Jalan Meranti 2C Bandar Utama Batang Kali daripada ujung sana. Ini Jalan Nina. Dan sana tu masjid. Tu simpang masjid lah, simpang masuk masjid Bandar Utama Batang Kali. Masuk daripada sana boleh, daripada depan belakang Shell pun boleh. Kita tengok perbandingan bangunan-bangunan deretan ni, nampak Jalan Nina lebih menyelah lah antara semua bangunan deretan ni sampai ke hujung tu. Nampak Jalan Nina ni lebih menyelah dan nampak lebih jauh. Cat dah hampir siap, jadi saya akan ceritakan di sini kos keseluruhan untuk mengecat dan tulisan Jalan Nina di atas tu. Keseluruhan dengan sewa sekali, semua sekali, kos adalah sebanyak RM1,800.